Bapak-Ibu saudara, puji Tuhan. Petang hari ini kita masih bisa bersama-sama merenungkan sebagian firman dari Firman Tuhan sebagai penutup dari hari kita berpuasa. Selain kasih Tuhan, waktu uh, Selasa yang lalu kita sudah sama-sama membahas bagaimana cara kita menghargai sebuah ciptaan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ciptaan baru itu membuat kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kuasa Tuhan Yesus itu mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus korbankan, apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu hidup yang baru itu. Caranya adalah kita mengganti sifat-sifat buruk kita. Dengan tekad penuh, kita ganti segala sifat buruk yang tadinya berasal dari dosa, kita ganti menjadi sifat-sifat baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yang sudah Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Itu semua bisa menjadi introspeksi bagi kehidupan kita masing-masing. Apakah kita ini sudah menjadi pembawa damai sejahtera? Artinya begini, saudara. Kalau dalam satu keluarga atau dalam satu lingkungan, di mana pada waktu kita datang, di sana terjadi pertengkaran, kita datang ke tempat itu, apakah kita bisa menenangkan suasana yang ribut di situ karena perbedaan pendapat atau karena pertengkaran, apakah kita bisa menjadi pembawa damai sejahtera? Khususnya juga di waktu-waktu ini, ketika banyak sekali tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita mungkin ada di keluarga uh, sepupu kita atau keluarga di teman kita yang mengalami tekanan karena misalnya uh, pemasukan atau uang yang didapat itu berkurang akibat covid corona akibat dirumahkan ini sehingga ekonominya menjadi sulit apakah kita bisa menjadi seseorang yang membawakan damai sejahtera dalam arti mungkin bukan secara materi kita menolong tetapi kita bisa berbagi cerita bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di rumah kita e, sehingga bisa membantu e, apa, kekurangan dalam kita menghadapi keperluan sehari-hari apakah kita bisa menjadi alat Tuhan membawa damai sejahtera juga melalui apa yang kita sampaikan di rumah misalnya ada saja hal-hal yang membuat kita marah tetapi ketika kita sudah mendapat damai sejahtera daripada Tuhan. Mungkin satu hal yang biasanya membuat kita marah saat ini bisa kita atasi karena kita bergaul dengan Tuhan lebih banyak sehingga kita bisa menguasai diri kita, kita sudah mendapatkan roh yang menghidupkan itu, kita sudah mendapatkan damai sejahtera lebih dahulu sehingga kita bisa membawa damai artinya kalau tadinya persoalan itu membuat kita marah, membuat kita maki-maki sekarang tidak lagi menghadapi segala situasi kita duduk, kita berpikir bagaimana jalan keluarnya, minta pertolongan Tuhan. Lalu karena pemikiran kita yang atau pikiran kita yang tenang itu, Tuhan menunjukkan uh, jalan keluar untuk kita bisa mengatasi masalah itu. Apakah kita harus sudah menjadi seperti itu? Karena memang kalau kita belum menjadi seperti itu, hati-hati. Kita masih melakukan dosa, caci maki, Marah-marah hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan itu mendatangkan dosa yang baru dalam kehidupan kita. Dan kalau itu ada, apakah doa puasa kita ini bisa dikabulkan Tuhan? Apakah doa kita tidak menjadi sia-sia? Karena ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa dosa itu yang memisahkan kita dari Tuhan kita baca dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa kita itu membuat kita terpisah dari, dari Tuhan sehingga apa Tuhan tidak mendengar lagi segala permohonan kita apakah mau seperti itu jangan saudara sebetulnya Tuhan mau menjawab dan akan menjawab setiap pergumulan doa yang kita bawa kepada Tuhan karena itu mari hanya, bukan saja doa yang kita bawa kepada Dia tetapi perbaikan sifat kita Sikap-sikap kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah ini, kita mau perbaiki supaya apa? Kita tidak terpisah dari Tuhan. Apa sih yang menjadi dosa yang disebut dengan uh, "sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu"? Apa yang menjadi dosa kita? Apa yang dimaksud uh, dengan dosa kita sehingga memisahkan kita dengan Tuhan? Kita mau baca dari Yesaya 59 ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah itu yang dimaksud dengan dosa. Apa tadi dikatakan tanganmu cemar oleh darah. Apa yang dimaksud dengan tangan cemar oleh darah? Itu artinya Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan jahat yang membutuhkan apa? Membutuhkan penyucian kembali, membutuhkan darah Yesus untuk mengampuni segala perbuatan jahat kita yang mengakibatkan dosa. Jadi, kejahatan yang kita lakukan yang mengakibatkan dosa itu harus disuci, disucikan kembali oleh darah Yesus sehingga kita disucikan atau kita tidak tidak terlihat berbuat dosa lagi sehingga segala dosa kita bisa diampuni itu maksudnya tangan yang cemar oleh darah jangan kita melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu kita harus membasuh tangan kita Jangan lagi tangan kita ke tangan kita berlumuran darah. Basuhlah, sucikan seluruh kehidupan kita, seluruh tindakan kita. Seperti kita e, disarankan untuk mencuci tangan supaya tercegah dari virus COVID-19, kan ada e, tips yaitu cuci tangan 20 detik supaya apa? segala virus itu jadi bersih, tangan kita jadi bersih. Seperti itu yang Tuhan minta. Di dalam kita menyucikan hati kita, di dalam kita mengisi ciptaan yang baru, jangan lagi tangan kita dicemari oleh darah. Cuci tangan kita, buang semua kejahatan. Tidak ada lagi kejahatan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan minta. Lalu dosa, apa lagi dosa? Oleh jarimu, oleh kejahatan. Apa yang dimaksud dengan jarimu, oleh kejahatan? segala sesuatu yang kita lakukan dengan jari kita yang menimbulkan kejahatan. Itu adalah seperti kerjasama antara tangan kita dengan jari kita. Saya gambarkan seperti orang menarik busur panah. Tangan kita menarik busurnya, kemudian jari kita melepaskan anak panahnya. Jadi rencana kejahatan sudah ada dan itu digenapi oleh jari kita. Kejahatan-kejahatan itu mendatangkan dosa, dan itu yang menghalangi doa-doa kita dijawab. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Kejahatan kita itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kejahatan kita itu membuat kita tidak ada artinya lagi, walaupun kita ciptaan yang baru karena kita melakukan dosa lagi. Lalu, dosa apa lagi? Dikatakan mulutmu mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Mengucapkan dusta dan menyebut-nyebut kecurangan itu adalah kita bisa memfitnah, kita bisa melakukan hal-hal dengan lidah kita caci maki. Juga, menyebutkan dusta itu, kita menjadi saksi dusta. Hal-hal yang tidak benar yang kita ceritakan, sehingga membuat orang lain menjadi gelisah. Misalnya, kita ikut menyebarkan hoax. Yang kita terima di WA, jangan saudara itu bukan mulut kita berbicara, tetapi di hati kita sudah ada cerita. Cuman, kita tuangkan cerita kita, pembicaraan kita melalui tulisan itu juga. Artinya, kita melakukan dosa. Mari, saudara, jangan kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita berdosa seperti itu, apakah doa-doa kita? Walaupun kita sudah berdoa puasa, nih, apakah doa-doa kita bisa dijawab? Tuhan, kita terpisah lagi dengan Tuhan. Karena itu, mari, se, apa selama kita dalam karantina di rumah ini, kembangkan hal-hal yang baik. Apa sih hal-hal yang baik itu? Mari kita membaca. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan Kolose 3 ayat 9b sampai dengan 10. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Sekali lagi diingatkan kepada kita bahwa kita ini ciptaan yang baru, kita ini sudah dilahirkan kembali oleh roh yang menghidupkan, oleh roh kudus karena kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat kita yang beriman kepadanya Mendapat roh yang baru, kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru. Karena itu, mari tinggalkan manusia yang lama, kita pakai manusia yang baru, tinggalkan kelakuan-kelakuan kita yang lama yang kita lakukan karena dosa. Dulu, waktu kita berdosa, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Yang kita bisa lakukan adalah hal-hal yang ada di bawah kuasa dosa. Sekarang setelah kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi manusia yang baru. Mari kita lakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan, melakukan hal-hal yang benar. Seperti apa? Tadi dikatakan di ayat 10 dari Kolose 3 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Tuhan mau kita memperbaiki kehidupan kita, kita menghargai ciptaan yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita berpengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Apa yang disebut dengan gambar haliknya? Kita baca dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, dan manusia baru yang diciptakan ini diciptakan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga. Ketika kita sudah menjadi manusia yang baru, kita melakukan uh, kebaikan atau melakukan tugas-tugas kita yang dulu pada waktu manusia belum jatuh di dalam dosa, sudah Tuhan tugaskan. Kita menjadi manusia yang melakukan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita dirumahkan sebetulnya harus kita kita introspeksi lagi. Apakah kehidupan kita ini sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Misalnya, sebagai anak, apakah kehidupan kita sebagai anak ini menghormati orang tua? Sebagai anak ini, kita ini tidak membangkang terhadap orang tua atau sebagai anak ini kita mengasihi orang tua. Demikian juga orang tua. Sebagai mama Apakah kita sudah memberikan kasih kita, membimbing anak-anak kita, memberi jalan, menjadi penolong? Sebagai seorang ayah, apakah kita sudah menjadi teladan buat anak-anak kita? Setiap orang di dalam satu keluarga tidak ada yang sempurna. Selalu saja ada kekurangan. Tetapi Tuhan mau kita tingkatkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga kita, bukan cuma di keluarga inti. Mungkin di dalam keluarga kita ada paman, atau ada anak asuh, atau ada pembantu rumah tangga. Apakah kita sudah meningkatkan kasih kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Karena apa, saudara? Karena kasih itu menutupi kekurangan. Kalau kita tingkatkan kasih, maka ketika kita tahu anak kita itu memang e, sebetulnya belum bisa membersihkan kamarnya sendiri. Mari ajarkan. Kita bantu bukannya dimarah-marahin, tapi kita ajarkan dengan kasih. Maka nanti anak kita juga lihat, oh ternyata begitu ya kalau mengajarkan atau bicara dengan orang lain juga harus begitu, jangan pakai marah-marah, jangan pakai bentak-bentak sehingga ketika dia merasa kecewa karena kita sebagai orang tua bisa saja melakukan kesalahan, dia juga tidak bentak-bentak kita. Kalau masih anak, ada anak kita yang bentak-bentak kita atau marah-marah kepada kita, kita juga jangan marah. Tunjukkan kasih kita. Hal-hal seperti ini akan menjadi kekuatan dalam keluarga kita di saat sulit seperti ini. Karena kita bisa meng apa? menciptakan damai sejahtera di dalam uh, keluarga kita sendiri. Hari Minggu yang lalu sebelum kita uh, saya melakukan ibadah bersama dengan anak-anak saya, pada hari Sabtu anak-anak saya sudah mengatakan seperti ini, "Ma, besok aku kami mau bikin suasana baru." Lalu saya bilang, "Seperti apa ya?" Dia lihat, "Tunggu besok saja." Lalu pagi-pagi sekali anak saya yang paling besar sudah bangun. Anak saya yang paling besar buat breakfast buat keluarga. Lalu anak saya yang kedua uh, brewing coffee, dia apa jerang air lalu dia bikin kopi. Kopi hitam sih sebetulnya. Adanya yang paling kecil hanya nyanyi-nyanyi dan git main gitar menyemangati kakak-kakaknya yang sedang buat. Saya sebagai mama mengucap syukur. Karena apa? Ada suasana sukacita di sana. Saya tidak melihat makanannya karena makannya ya cuma roti panggang, lalu telur ceplok, sama ada jamur goreng Hanya itu breakfastnya, tetapi dibuat dengan kasih, dibuat dalam suasana sukacita, kopi juga cuma kopi hitam Tapi kita semua menikmati bersama-sama suasana yang sukacita seperti itu Yang biasanya tidak bisa dilakukan karena apa? Mungkin pagi-pagi kita sudah harus bergegas ke gereja kalau hari Sabtu, hari Sabtu masih ada yang di asrama, masih ada yang belum pulang dari Jakarta karena anak saya di Jakarta ya. Kadang-kadang Sabtu juga ada pekerjaan tambahan. Tapi di saat kita di karantina seperti ini, apa yang bisa kita berikan pada keluarga kita? Atau kalau saudara tinggal sendirian di tempat kos, apa yang kan sama-sama di karantina di tempat kos? Apa yang saudara bisa berikan kepada teman eh, apa sebelah kamar kita? kita bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Kita bisa latih diri kita supaya kita tidak marah-marah dalam kondisi yang susah. Saya percaya ketika kita sama-sama mau memperbaiki kehidupan kita, kita bisa bersekutu bersama. Saya melakukan itu setelah kita breakfast, kita bersekutu bersama, kita ibadah bersama, lalu berdoa bersama. Supaya apa? Seluruh keluarga dijagai, supaya apa? Pekerjaan-pekerjaan dari anak-anak saya dijagai Tuhan, supaya apa? Supaya wabah ini cepat berlalu, jadi kita bisa hidup normal kembali. Dan kalau ada kesulitan dalam keluarga, ketika kita berdoa, suara lembut dari Roh Kudus dapat kita dengar, sehingga kita dituntun. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi kondisi sulit ini? Dengan mendengar jawaban dari doa-doa kita yang diberikan oleh Roh Kudus, karena itu saudara, kembali saya mengajak kita bersama-sama dalam satu keluarga, dalam satu tempat. Mari kita buang segala dosa, kita kembali menghargai ciptaan yang baru, dan kita sama-sama mau hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, amin.